24, 25. Separuh yang sudah Fahri jual sudah menghasilkan 40 juta rupiah. Itu pun belum semua Fahri jual. Alhamdulillah, ini ATM Fahri nih. Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri akan panen pisang Fahri Gata. Pisang Varigata, panen anaknya ya, bukan buahnya. Fahri memiliki pisang Varigata ini sejak 2017. Nah, waktu itu permintaan banyak. Kalau Fahri tergiur rupiah, waktu itu Fahri mungkin saat ini nggak punya indukan yang memproduksi banyak anak. Tapi Fahri menyisahkan beberapa dan Fahri tanam di tanah langsung untuk dijadikan indukan seperti ini. Nah, saat ini permintaan sedang naik, jadi saatnya untuk panen sobat sekalian. Jadi kita pakai canggul ya, karena ini agak dalam. Ini dalam banget nih. Banyak cacing nih buat pakan. Dalam ya sobat sekalian, belum ketemu pangkalnya, jadi ini masih dalam, agak cocok. Lagi kerik mas. Ini jenisnya yang pisang emas. Pisang emas ini yang varigatanya motifnya bagus. Dan ini daunnya masih kecil dan semakin lebar, biasanya motifnya akan semakin bagus. Karena pisang varigata ini jenisnya macam-macam, ada yang untuk, kalau yang untuk itu motifnya agak nyemumbruh ya, nyibrit-nyibrit. Kita cangkul lagi nih. Ciri-ciri kalau yang pisang emas itu batangnya ada merah-merahnya gini, dan tangkainya pun atau petiolet ini ada warna merahnya. Ini dapat satu ya. Nih, pisang varigata. Satu, ternyata lumayan banyak. Kita pilih yang lain nih. Dapat
lagi nih. Kecil. Bentar lagi keluar daun. Mantap, tinggal muter ya. Oke, kita ambil yang agak besar dulu. Belah sini nih. Mantap. Bagus sekali nih motifnya. Motifnya ya. Kita ambil dulu. Kalian ini ada yang sangat ekstrim ya, banyak putihnya. Caranya wong Jawa londo ini ya, londo. Tapi sih, nah, ini dompet banget sama induknya. Ngamen Rio. Ya. Kita ambil sekalian.
cepet ya. Akarnya sedikit, nggak ada akarnya. Terlalu mepet sama induknya. Oke, kita dapat berapa nih? Terus ambil yang satu mas. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang besar. 8. Ingat ya, ini aja belum diambil semua. Ini yang bisa 2 tuh sebenarnya udah bisa diambil tuh. Jadi kita tanam ke media pot, di pot. Hari di pot. Di sana saja. Pas kalian kita tanam bismillahirrahmanirrahim pakai media sekam fermentasi ya. Potnya enggak harus besar sobat sekalian. Jadi kalau kita ngirim itu biaya kirimnya rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kirim biaya kirimnya rendah. Media sekam fermentasi atau sekam fermentasi, kalau orang timur bilangnya sekam ya. Sekam. Oke, kemudian nanti kita siram. Besar-besar. Pakai pot diameter 25 cm cukup. Mas tolong penyiraman mas. Sampah Rigata ini bisa ditempatkan di tempat yang full matahari, tetapi resikonya nanti beberapa daun pasti akan gosong. Jadi lebih baik di bawah paranet sama sekalian supaya untuk mempertahankan daunnya tetap bagus. Di bawah paranet untuk mempertahankan daunnya tetap bagus. Pisang Varigata ini termasuk fast grower. Jadi nanti beberapa minggu dia sudah keluar akar daun baru, akar dan juga daun baru. Ini yang belum ada akarnya nanti kita kasih di air ke water propagation ini karena terlalu ekstrim ya, terlalu banyak putih. Fahri punya sejak 2017 dan Fahri gak jual semua. Waktu itu harganya bagus dan menjanjikan waktu itu kalau misalnya Fahri tukarkan rupiah. Tapi apabila waktu itu Fahri tergiur rupiahnya dan tidak menyisakan untuk indukan, mungkin saat ini Fahri malah kebingungan untuk cari indukan atau cari anakan di pedagang tanaman. Dan saat ini harganya lumayan sangat tinggi ya. Bukan lumayan tetapi sangat tinggi saat ini, karena banyak sekali yang mencari, hampir setiap hari menanyakan pisang Varigata. Dan Fahri baru sempat panen ini. Dan ini rencana nanti akan Fahri jual ketika sudah terlihat bagus, sudah keluar daunnya. Thank you.
Oke, ini sudah ditanam. Ini nanti Fahri cuci bersih terus kasih di air dulu sampai keluar akar. Diharap nanti nggak se-ekstrim ini lagi daun barunya. Kadang kalau yang ekstrim seperti ini lebih baik kita full matahari. Coba sekalian kita siram ya. Kita siram sampai kenyang coba sekalian. Keluarin dulu aja. Oke, ini tinggal kita taruh air biasa aja ini sampai keluar akarnya sobat sekalian. Dan bismillah semoga nanti keluar akar. Sobat sekalian, ini hasil panen pisang variegata yang bonggol-bonggol ya. Ini sebentar lagi keluar daun. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alhamdulillah, ini ATM Fahri nih. Jadi investasi itu bisa berupa tanaman yang potensial di masa yang akan datang. Ini Fahri tanam sejak 2017. Sekarang saatnya panen. Dari 4 pohon pisang nih, kita panen 25 tadi. Sama yang kemarin ada 4, 5, 6, 7. Nah, yang kemarin ada 7. Berarti 7 sama 25, 32. 32 gelindingan pisang variegata. Maten ingkang minulya. Sobat sekalian, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil apa nih? Jadi setiap tanaman itu kedepannya sebenarnya tetap memiliki potensi karena masing-masing tanaman mempunyai keindahan dan daya tarik tersendiri. Jadi apapun tanamannya, sebaiknya kita rawat dengan sepenuh hati dan kita rawat dengan baik sehingga suatu saat pasti kita akan memetik hasilnya. Perlu sobat tahu, dari hasil panen bonggol pisang variegata ini, separuh yang sudah Fahri jual sudah menghasilkan 40 juta rupiah. Itu pun belum semua Fahri jual. Dari fakta ini, apa yang sobat bisa dapat atau sobat bisa simpulkan? Karena suatu saat pasti kita akan memetik hasilnya. Tinggal kita sabar dan konsisten atau tidak nih. Dengan kesabaran dan konsisten dan keyakinan serta yang pasti selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hasil tidak pernah mengkhianati proses yang sudah kita jalani. Jadi sobat sekalian hanya perlu sabar, telaten, ulet, punya tekad dan juga pastinya berdoa. Tadi sedikit aktivitas, bagian dari aktivitas di kebun Harga Kit panen pisang variegata. Sampai jumpa di video selanjutnya.